Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Oke, kali ini saya membuat ide lagi ya, untuk membuat sesuatu untuk menggantikan barang yang sudah hilang. Di sini nanti saya akan membuatnya lekukan dari besi, tentunya ya, besinya ini ukuran 6 mili ya. Nah, di sini nanti akan dijadikan alat yang sangat berguna sekali ya untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari ya. Oke, langsung saja ya. Di sini saya sudah siapkan ada kuncinya ya untuk menekuk-menekuknya. Nah, jika kalian di rumah kalian nanti ada sesuatu yang ketriwal atau hilang, kalian bikin saja seperti ini ya. Kalian siapkan ada besi ukuran 6 in ya atau 6 mili ya. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja di sini saya akan ukur dulu panjangnya dulu ya. Di sini saya akan memerlukan panjangnya sekitar 40 cm saja. Nah, di sini. Nah, kita akan potong di sini ya. Nah, ini sangat penting sekali, kita harus membuat alat ya, alat yang saya akan buat seperti nanti kalau setelah jadi kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Oke, langsung saja di sini saya akan potong dulu ya. Oke, yang baru nyimak bergabung ya, jangan lupa di like, komen dan subscribe nya ya. Oke, langsung saja di sini saya akan potong dulu. Di sini ini saya tadi saya ukur 40 cm. Oke, setelah terpotong seperti ini langsung saja kita akan buat bentuknya. Oke, lanjut, di sini sudah saya buat emalnya ya. Nah, ini di sini ukurannya sekitar 6 cm ya. Langsung saja saya akan tekuk dulu. Pertama kali kita akan tekuk dulu ya, yang ini besi yang depan ini ukuran sekitar 3 cm dulu. Sekitar segini ya, ukuran 3 cm. Oke, lanjut, kemudian di sini kita akan tekuk dulu ya sekitar ukuran 8 cm ya, sebelum kita menekuk ukuran 6 cm. Nah, kira-kira segini. Ini langsung saja saya akan kasih paku ya biar nggak geser. Kemudian langsung saja kita akan tekuk. Nah, setelah seperti ini baru kita akan tekuk ukuran 6 cm. Dan kemudian setelah seperti ini kita akan tekuk lagi ya, seperti tadi, berbentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita pepetkan ke angka 8 cm. Kemudian kita akan tekuk lagi ke sini. Dan tadi kita memotong besinya ukuran 40 cm sengaja supaya panjang, nanti kalau ada lebihnya kita akan potong saja. Oke, lanjut, kita akan tekuk lagi. Oke, setelah seperti ini kemudian kita akan potong lagi ya, ukuran segini ya, kita akan buang segini, potong lagi segini, ini juga kita akan kurangi lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan palu lagi ya. Di sini kita akan bentuk lagi. Kita akan tekuk bagian sini sama sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan tarik lagi sedikit. Nah, seperti ini ya. Kita akan seperti ini. Longgarkan seperti ini. Nah, ini alatnya sudah jadi, langsung saja kita akan praktekkan alat ini untuk apa. Oke, lanjut. Nah, di sini saya punya ember ya, ember yang sangat jumbo.
ukuran besar sekali ya. Ternyata di sini apa pegangannya, cantolannya ini hilang ya, di bagian sini yang sebelah ini hilang. Jadi alat ini fungsinya atau gunanya untuk apa namanya pegangan seperti ini ya. Nah ini tinggal pasang saja seperti ini. Nah jika ember kalian di rumah hilang, kalian bikin sendiri saja ya, pakai besi seperti ini, ada caranya seperti tadi. Nah seperti ini, kalian ukur saja. Nah ini sangat luar biasa. Jadi ini bisa untuk diangkat lagi. Nah seperti ini ya, ini tinggal ngangkat, enak lagi, untuk memindahkan juga enak. Oke, nyampe sini dulu ya, ini saya tinggal mengecat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, mantap ini ya. Oke, mantap.